Ini tuan-tuan, benda ni menggambarkan betapa Al-Imam Tirmizi ni menguasai hadis. Kita kalau Tirmizi tak sebut ni, kita tahu hadis Ibn Abbas saja sebut tentang Nabi larang salat selepas asar dan subuh. Kita tak tahu dah hadis yang lain. Tapi tengok Al-Imam Tirmizi di zaman yang tidak ada internet, tak ada apa-apa application hadis apa, tak ada. Tak ada. Semua kerana itu para ulama mereka di dalam kepala mereka. Luar biasa para ulama itu, tuan-tuan. Ada ulama yang tulis kitab 80 jilid. Cuba bayang. Ibnu Nafis, mazhab Syafi'i, Ibnu Nafis, mazhab Syafi'i, dia tulis kitab Asy-Syamil, dia menghimpunkan perubatan. Ilmu tentang perubatan. Kalau tengok indeks buku yang dia nak tulis tu, akan mencecah 300 jilid. Tapi dia tak sempat siapkan, dia hanya sempat siapkan 80 jilid sahaja. Dia meninggal. Terbaru sekali, antara maklumat terbaru ditulis oleh ulama semasa, kitab, maknanya kita masih ada ulama yang hebat-hebat pada zaman sekarang ni. Yang terbaru sekali kitab, saya baru tahu, Fathul Fattah ala mukhtasar al-Syaikh Khalil, ni mazhab Maliki. Tuan-tuan tahu kitab ni berapa jilid? 71 jilid. 71 jilid dicetak dan dibuat, dijual dalam dua kotak. 71 jilid, tuan-tuan. Cetakan Dar Ibn Hazmin. Tak tahu berapa harga dia. Tetapi cuba tuan-tuan bayangkan. Hebat. Para ulama dahulu. Ibn Taymiyah, tuan-tuan, tulis kitab Al-Hamawiyah yang ada dekat saya, 200 lebih halaman. Antara Zuhur dengan Asar. Orang minta dia tulis kitab, ada masalah. Dia tulis kitab 200 halaman lebih antara Zuhur dengan Asar. Kitab dia Al-Hamawiyah. Kitab Al-Wasitiyah, kitab As-Siyasah Syar'iyah, Ibn Taymiyah tulis dalam satu malam saja. Jadi panduan orang nak memimpin negara, nak faham bincang bab politik dari sudut kacamata Islam. As-Siyasah Syar'iyah, satu malam dia tulis. Kita nak buat tesis master 7-6 tahun. Halaman dia 150. 6-7 tahun. Kita buat PhD, student saya tak ingat, tak pasti Malaysia. Saya ingat Malaysia paling PhD, kalau tak silap saya lah, paling sikit 300 halaman, tak silap saya lah. Wallahualam, kali betul memang kali tidak. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 300 halaman. Ibn Taymiyah, Zuhur dengan Asar. Tapi hari ini masih ada para ulama yang hebat-hebat. Saya dengar kuliah Syekh Ahmad bin Ali Al-Maqrami buat tesis PhD dia 6 bulan saja. Syekh Ahmad bin Ali Al-Maqrami, Syekh di Madinah, 6 bulan saja buat tesis dia. Masih ada, masih hebatlah. Semua ni bukti Allah Ta'ala telah pilih umat Nabi Muhammad khaira ummah, umat yang paling baik sekali di kalangan semua manusia. Hebatlah